kebetulan ada peluang untuk sampai, untuk pergi, kita biasalah on the road. So inilah dia Forest City. Nanti kita try jalan pusing sana. Lepas tu kita pusing balik keluarlah. Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di channel The Two Wheeler. Dan pada video kali ini, kami nak berkongsi jurnal perjalanan kami meronda-ronda di Forest City. Okey, ini kita berada di Forest City. Welcome to Forest City. Assalamualaikum warahmatullahi. Kunjungan kami ke Forest City ini sebenarnya tidak dirancang. Semasa kami dalam perjalanan pulang dari Puteri Harbour, sekadar ronda-ronda di sana, kami dapat tahu yang Forest City pada masa ini dibuka untuk kunjungan umum. So, tanpa melepaskan peluang, kami pun terus ke sini untuk melihat sendiri realiti persekitarannya di samping merakam video ini buat tontonan bersama. Apapun, jom ikuti jurnal On The Road pada kali ini di Forest City. Forest City ke atas. Okey, sekarang kita pusinglah tengok apa yang ada kat Forest City ni. Saya pun tak tahu jalan. Okey. Ini Marina Hotel. Mana kita nak pergi ni? Kita pergi Fisherman Wharf. Patut tanya polis tadi tu. Tanya orang dalam ni kalau ada. Tanya di rumah. Tanya di rumah paling murah berapa? U-turn ni, boleh U-turn ni? Mana ada U-turn? Sana ke sana? Keluar sana. Ha? Kita pergi sana Dia kata ada tempat tepi pantai tu semua mana? Mall? Shops? Wah, dia punya burung. Tanya guard tu. Loh bos, nak tanya lah. Yes, bos. Pantai dekat mana pantai? Pantai belakang sini. Ini bangunan yang belakang. Oh, belakang. Nak pergi. Dalam itu. Kereta keluar kan? Aha. Abang pergi sana. Oh, pergi jalan belakang lah. Oh, okey, okey. Thank you lah. Ini pusing keluar sana lah. Ada parking lah. Masuk balik lah, masuk balik.
ni West Coast Beach ni. Kita try lah. Tutup lah. Tak ada tulis no entry kan. West Coast. Oh, ini dia pantai ha. Ni yeah, pantai dia. Ha. Okey, kita tak jalan sangatlah dekat dalam ni, tapi kebetulan ada peluang untuk sampai, untuk pergi. Kita biasalah on the road. So inilah dia Forest City. Nanti kita jangan try jalan pusing sana. Ha, lepas tu kita pusing balik keluarlah. Okey, dah puati lah kan jumpa tak jumpa pantai. Ni pantai Pasir Tambak ni. So ginilah Forest City buat masa ni. Kosong. Kosong dan lengang. Itulah yang dapat kami gambarkan suasana di Forest City ini. Sungguh pun begitu, keadaan persekitarannya tetap terjaga rapi. Sebenarnya terdapat waterpark dan taman riadah di bahagian bangunan yang dikatakan oleh pengawal keselamatan tadi. Tapi kami tidak ke situ sebab malas nak parking dan turun motor untuk berjalan ke situ. Jadilah sekadar singgah sebentar merakam suasana atas jalan di sini. By the way, berdasarkan info carian Google, Forest City ini merupakan salah satu projek hartanah mewah di Malaysia yang terletak di Gelang Patah, Johor Bahru. Pembangunannya bernilai sekitar 100 bilion USD dan dibina atas 4 pulau buatan. Namun dikatakan nilai hartanah di sini terlalu tinggi dan dengan pelbagai lagi faktor seperti isu politik, hubungan negara, alam sekitar termasuklah krisis pandemik serta pelbagai lagi isu yang saya pun tak pandai nak ceritakan. Maka jadilah ia kini sebagai sebuah ghost town setakat ini. Okay guys, beginilah dia suasana di Forest City. Kebetulan hari ni kami dapat lalu. Automatik kami terus buat konten lah. Thank you.
tak lalu atas tu, jalan atasnya tak tahu ke mana. Tapi ni dah kira kita pintu keluar lah. Okay guys, begitulah serba sedikit perkongsian yang dapat kami rakam di sekitar Forest City. So, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke akhir video. Jangan lupa subscribe channel The Twiller dan aktifkan notification untuk mengikuti channel On The Road yang akan datang. InsyaAllah banyak lagi lokasi-lokasi menarik yang akan kami terokai, yang akan kami kunjungi dari masa ke semasa, insyaAllah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.